Dan video kali ini kita akan main games online dekat dalam Steam Deck. So, 3 games saya akan cuba pada video kali ini, which is first game yang kita akan cuba adalah Dota 2, and then yang second games kita akan cuba adalah CS:GO, and then games yang ketiga adalah request daripada seorang member yang dah komen dekat video saya sebelum ni untuk cuba Valorant dekat dalam Steam Deck, sebab kita nak tengok dia punya performance sama ada ianya okey ataupun tak kalau kita cuba main dekat dalam Steam Deck nanti. So, kat sini saya dah pun loading saya punya Steam Deck and saya dah pun install dan download games yang kita nak main, which is 3-3 game tadi, Valorant, Dota 2 dan juga CS:GO. So saya akan cuba ketiga-tiga games tu main dengan hanya menggunakan controller yang dah disediakan dekat dalam Steam Deck, which is dia punya button layout, dia punya touchpad, but instead saya akan cuba dengan menggunakan sama sebiji macam yang kita main dekat dalam PC. So dekat sini saya ada mouse yang saya dah beli and harga mouse ni hanya RM20 sahaja. And dekat sini saya ada keyboard, harga keyboard ni RM40. So quite okay, but untuk keyboard ni dia terlalu kecil, to be honest. So korang boleh tengok dekat sini. So ini adalah keyboard wireless, and cara untuk connect keyboard ni dengan menggunakan Bluetooth sahaja, which is dia terlampau kecil. Kalau korang nak cari keyboard yang portable, boleh lah untuk keyboard ni ataupun untuk anak-anak korang, tapi saya tak highly recommend untuk korang ambil keyboard ni. And then lastly yang saya ada kat sini adalah USB hub, which is USB hub ni kegunaan dia untuk kita connect benda-benda yang kita nak connect macam mouse ataupun keyboard. So dia hub ni adalah converter untuk kita connect Steam Deck ni ke keyboard, mouse ataupun ke TV kita, sebab dia dah sediakan HDMI cable kat sini untuk kita connect dekat TV kita. Alright gang, so kita dah pun set up ke semua benda yang kita nak connect ke Steam Deck kita. Now saya cuma nak onkan ke semua benda yang kita nak connect ni, which is dia punya mouse. So ni dia punya mouse. Okay, so mouse dia nampak lawa sebab dia RGB, tapi it quite flat, agak sedikit nipis kalau korang nak cuba. And then next kita akan connect kita punya keyboard pula seterusnya. So keyboard dia ada juga RGB, which is backlight yang korang boleh guna untuk show off korang punya keyboard. Okay, so kita dah connect kedua-dua keyboard dan juga mouse ke Steam Deck kita. And now kita cuma nak lancarkan games. So first games yang saya akan cuba adalah games Dota 2. So kita akan tengok macam mana performance Dota 2 dekat dalam Steam Deck ni. And then kita akan proceed untuk main games CS:GO dan juga Valorant, untuk kita cuba dia punya frame rate tu macam mana. So kita akan tengok sendiri nanti. So now saya dah lancarkan Dota 2 dekat dalam Steam Deck ni. And jangan risau, saya akan cuba eksperimen benda ni dengan menggunakan handheld saja. So saya tak akan connect dia ke TV untuk overboost ataupun saya takut nanti dia performance dia tu tak sama macam korang main dalam keadaan handheld. So that's why saya akan main ketiga-tiga games ni dalam keadaan handheld saja. So kita akan tengok dia punya performance. So dekat bahagian atas ni dia ada tunjuk FPS dia, and dekat main menu ni dia punya FPS tu idle, so dia akan stay dekat 120 fps buat sementara ni. Kita akan cuba main lawan bot sebab saya tak berani nak untuk main rank ataupun mana-mana fast games yang ada dekat dalam Dota 2 ni. So kita akan cuba main dekat bot. Alright, so sekarang ni dia punya FPS dah pun reset ke 90-30, and then dia tukar-tukar lah, and paling tinggi tu 120 fps, macam yang kita tengok dekat idle menu tadi. So untuk dia punya setting pula, dia punya graphic sekarang ni saya guna default punya graphic, yang bila korang cuba running dekat dalam Steam Deck korang nanti, korang sendiri akan tengok dia punya default settings ni. So dia punya settings untuk dia punya graphic adalah saya guna yang nombor 2. Oh, saya lupa yang saya dah edit dia punya setting ni ke nombor 2 paling rendah, which is mungkin yang ni medium setting, and saya tak adjust ke best looking. Best looking ni okey juga kalau korang nak cuba, cuma saya nak boost dia punya performance tu, so saya pilih setting yang medium saja. Ambil Phantom Assassin untuk kita cuba first match ni. So dia punya screen, kalau korang nak cuba main Dota, saya tak recommend sangat lah sebab which dalam keadaan handheld tu saya tak recommend sangat sebab dia punya screen tu kecil, so agak susah lah kalau korang nak main dalam keadaan handheld. Tapi
Boleh lah kalau korang kalau main Dota 2 ni okey, tapi kalau korang nak cuba main macam Valorant ke ataupun CSGO tu, saya takut nanti korang susah nak jumpa ataupun nak nampak korang punya enemy. So saya tak highly recommend kalau korang nak cuba main games-games ni dalam keadaan handheld. Okay, so now kita dah pun masuk ke dalam games. And saya still confused dengan keyboard ni, sebab dia punya button dekat keyboard ni ada line sikit guys. So memang agak susah lah kalau saya nak control, sebab F1 tu dia command dia pun dah lain. Saya terpaksa guna manual click untuk saya punya karakter kalau saya nak apa ni direct ke karakter saya, sebab dia punya kamera ni dia ada isu. Saya pun tak sure juga kenapa. Sepatutnya kalau tekan F1 tu kita klik kita punya hero, kamera tu akan pergi kat kita punya hero. Tapi ni dia punya command tu dah dah kacau. Saya pun tak tahu kenapa. Okay, so far kita dah pun masuk ke minit ke, belum masa 1 minit lagi. But dia punya FPS tu stable ke 60-70. Okay, so kita ada fight kat sini. Saya cuba ambil first blood tapi tak dapat, sebab tadi dah kena first blood saya rasa yang awal game tadi. Okay, so Vengeful Spirit, apa yang kau buat? Kita akan kejar Vengeful Spirit ni sampai kita dapat kill. Kill. Okay, jangan nak KS. Alamak, dia dapat lagi guys. Apalah DP ni. Tak apa, kita tak payah kacau dulu. Biarkan dia orang kill. So kita akan fokuskan dengan farm saja kat sini. Okay, agak susah sikit saya nak control dia punya mouse ni, sebab mouse ni korang sendiri tahu, mouse RM20 tu bukanlah macam mouse gaming yang korang selalu jumpa, which is harga dia tu, ya, harga dia kau-kau macam Logitech ke apa ke. Ini mouse RM20 guys. Dia okay, kalau part-part klik tu dia still okay lah, tak ada apa-apa isu. Cuma tambah lagi dengan keyboard yang bila kita tekan ni kadang-kadang tak tersentuh. Jadi why saya tak saya cakap tadi, saya tak suggest kalau korang ada tangan besar ke apa ke, saya tak recommend sangatlah untuk korang ambil keyboard ni. Dia memang portable, kecil tu memang kecil. Cuma agak susah lah kalau kita nak apa ni tekan dia punya keypad. Okay, so semacam yang korang sendiri boleh tengok, dia tak ada lag ke apa ke untuk game Dota 2 ni, which is dia memang playable lah untuk Steam Deck ni. So dia punya setting tu medium, which is kalau dia ada apa-apa isu ke, kalau dia FPS drop ke apa ke, korang boleh turunkan korang punya FPS tu lagi kepada low. So ni pun dia tak terlalu ke tengah sangat untuk dia punya setting ni. Dia tak terlalu ke bawah sangat, medium setting ni. Cuma okay, so kita cuba dapat kill kat sini. Cuma itulah, macam yang saya cakap, kalau dia still, alamak, apa yang saya buat. Okay, so kita dapat satu kill sana. Okay, blink. Okay, kita dapat double kill. Cuma kita nak cuma kalau korang nak boost lagi dia punya grafik tu, korang kena pilih low lah. Alright, so itu adalah Dota 2. So now kita akan cuba CSGO pula dekat dalam Steam Deck ni. So Dota dia tak ada apa-apa isu, and dia punya frame rate pun still okay, solid 60fps, dan dia pun boost kepada 120fps yang paling tinggi. So itu adalah untuk dia punya medium settings, and dia punya environment tu memang nampak lawa kalau korang main dalam keadaan handheld. So dalam PC pun kalau korang connect ke monitor pun, saya rasa dia memang nampak jelas lah, yang tak ada apa-apa macam lower setting yang paling low tu, dia tak macam tu, sebab kita pilih tadi medium setting. So kalau medium setting tu dia nampak macam tengah-tengah lah. Okay, now kita akan cuba CSGO pula dekat dalam Steam Deck ni. Okay guys, so saya pergi luar kejap tadi, ada hal sikit, saya ambil ni mousepad. Sebab mousepad, tanpa mousepad ni agak susah sikit saya nak control dia punya aiming. Alright, so ini dia CSGO. And dia punya, okay, so saya lupa nak on dia punya console untuk kita tengok dia punya FPS. Okay guys, so kita dah pun turn on dia punya console sini, and saya akan aktifkan dia punya FPS.
which is dia punya graph. Alright, so dekat bahagian bawah ni dia punya FPS, macam yang korang boleh tengok kat sini 117, dia tak stable. So ni dia punya idle punya FPS dekat bawah tu. Okay, so now kita akan main casual. Sekali ni kita akan main dengan betul-betul player pula, which is online player. So kita akan main deathmatch and map yang saya pilih adalah Dust 2. So kita akan pergi free for all. Alright, so saya tak sure yang saya punya line ni stable ataupun tak. Saya punya wifi, so saya harap yang kita boleh lah connect wifi ni untuk main online. Okay, so saya terlupa nak offkan dia punya music ni. So dia punya music agak annoying juga. Buat masa ni kita dengar je lah dia punya apa ni, dia punya music tu. Okay guys, so kali ni dia punya graph tu dia ada naik sikit, and dia punya FPS tu dekat bahagian atas ni. So kita ada juga loss, berapa loss untuk dia punya connection wifi ke apa ke. So misal kata yang korang tak ada stable, korang punya wifi tu tak stable, so dia akan tunjuk korang loss. So macam ni dia ada tunjuk ni 40 lebih loss, which saya tak. Okay guys, so kita dah pun dapat satu kill, masuk-masuk pun terus kill. Okay, so weapon saya guna random, saya tak lockkan kepada satu weapon saja. Alamak. Okay, so alamak. Okay, so kita dapat satu kill. So FPS dia time ni 60, and time mati tu okay, dia punya FPS 130 macam tu dia punya FPS, which is macam yang saya cakap dia tak stable. Kalau korang mati tu memang dia boost lah dia punya FPS tu. Itu pun time idle. Wih. Okay, so korang boleh tengok yang saya punya line tu ada masalah sikit, which is saya punya wifi. But overall tu dia memang smooth gila kalau korang nak cuba. Dia tak ada lag pun kalau korang nak main CSGO dekat dalam Steam Deck ni. Okay, so saya punya setting ni pun still default lagi. Okay, so kita dapat pergi ke sana. Okay, kalau korang main deathmatch ni, dekat sini lah korang kena warm up and korang tengok korang punya line tu okay ke tak. So kalau korang dapat main deathmatch ni, itu berarti yang korang boleh main competitive tanpa apa-apa isu. Which is deathmatch ni dia umpama macam korang warm up lah sebelum korang start game tu macam mana. Okay, so saya tak nampak sangat macam yang saya cakap. Kalau korang nak main dalam keadaan handheld untuk Steam Deck ni memang tak nampak. So that's why saya memang highly suggest kalau korang nak main CSGO ke apa ke, korang belilah satu monitor, murah pun tak apa. Alamak, saya ingatkan saya dapat kill tadi. Okay, so dia memang dah agak kita lag kat sana. Alamak. So soalan yang mungkin korang nak tanya saya, sama ada korang boleh main CSGO ni tanpa menggunakan keyboard dan juga mouse, boleh ke tak? So jawapan dia memang boleh, cuma agak susah lah kalau korang nak control korang punya player tu dengan menggunakan button yang ada. Tanpa menggunakan mouse ataupun keyboard tu memang tak ada apa-apa masalah. Korang boleh guna korang punya analog untuk korang main CSGO ni dalam Steam Deck. Okay, so tu kita dapat satu kill. Okay, so dia punya gyro pun ada juga untuk CSGO ni. Dia ada aktifkan gyro untuk korang improve lagi korang punya aiming dan sebagainya tu. So dia ada gyro support, which is quite nice untuk korang apa ni, tambah lagi korang punya aim tu. But overall dia punya graphic okay, dia punya FPS tu tak ada apa-apa isu kalau korang nak cuba main CSGO dekat dalam Steam Deck ni. So ini adalah last game yang kita akan cuba pada video kali ini, which is Valorant. So ini ada request daripada seorang member yang kalau tak silap minggu lepas dia komen yang tanya saya sama ada Valorant boleh tak kita main dekat dalam Steam Deck. So jawapannya boleh. And
sama juga macam CS dan juga Dota. So dia tak ada apa-apa isu dekat dalam Steam Deck ni, which korang boleh main secara online and tak ada frame rate issue dan sebagainya. So ni dia punya agent yang korang boleh pilih untuk main games Valorant ni. Dia ada macam-macam jenis agent. So macam yang saya cakap, saya cuma ada basic dalam game CSGO saja untuk main games Valorant ni. So mana-mana skill dan hero yang ada dekat dalam Valorant ni, saya tak tahu satu pun. Tapi tak apa, kita akan cuba juga first hero yang kita akan test kat sini. Itu je lah untuk video kita pada kali ini. Overall, performance games yang ada dekat Steam Deck memang memuaskan, and tak ada apa-apa pun yang saya ragu-ragukan dekat dalam Steam Deck ni. Even kita nak main Valorant ke, kita nak main games macam God of War ke, so dia memang tak ada apa-apa isu. Cuma adalah untuk game God of War tu, dia memang tipu lah kalau korang tak cakap yang grafik dia tu memang dia punya FPS tu memang tak drop. So dia ada juga drop, tapi dia tak teruk sangat lah dia punya drop tu, sampai buatkan dia memang dia tak boleh nak main langsung. Jadi itu je lah untuk video kita pada kali ni, and saya harap korang enjoy video ni. Saya akan jumpa korang lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum, bye semua. Play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the